Selamat siang, senang lihat kamu datang. Kamu tidak perlu tahu. Ini obat SM. Dandi belum bangun ya, Tante? Belum. Pahit ya. Makasih, Tante. Sama-sama, sayang. Tante? Ya? Tante lupa ya? Lupa apa? Biasanya kalau saya minum obat, Tante ngesun saya. Sekarang ngesun saya dong. Aduh, enaknya. Sekarang saya ngesun Tante ya. Boleh. Enak sekali ciumannya. Tante ke dalam ya. Saya harus punya cara lain untuk lempar perempuan brengsek ini keluar. Apa non? Apa non? Non, non, Eling non, non, Eling non, Eling. Tuan, tuan. Tuan! Non, Eling, non! Non, Eling, non! Eling! Tuan! 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 Mia, non! Mia, awas, awas! Mia, kenapa kamu, Mia? Mia! Sadar, Mia! 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 Eling, Eling, non! Eling, non! Mia, kenapa ini jadi begini, ya? Nggak tahu, Tuan. Saya masih sudah begini, Tuan. Tuan! Sekarang cepat ambil Ares. Iya, Tuan. Sama yang itu kecil. Iya, Tuan. Mia. Ini papa, sayang. Ini papa. Mia. Tenang dong, Mia. Mia. Kenapa kamu jadi begini, sayang? Mia. Ini papa. Ini papa, sayang. Ini papa. Mia. Pak Tuki, cepetan. Mia. Sayang sama Mia. Ini Tuan. Ya tenang dia. Tenang sayang. Jaga dia sebentar. Saya mau telepon dokter. Iya, Tuan. Biar, Bo. Itu pasti dari Bobby. Halo? Suryo. Anak saya sekarang sakit. Dia kejang-kejang. Dan kamu tahu kenapa? Ini semua gara-gara anak kamu. Dan karena kamu. Saya bisa mengerti kebingungan kamu. Tapi apa setiap kali dia sakit, saya atau anak saya yang jadi penyebab? Di mana-mana banyak orang sakit. Mereka tidak kenal sama Bobby ataupun sama saya. Saya pikir lebih baik kamu telepon dokter deh. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi kamu juga harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Apa maksud kamu? Kamu tahu persis apa yang saya maksud. Kamu cari Bobby dan bilang sama dia, Mia minta cerai. Saya tahu kamu sedang bingung. Nanti saja kita bicara setelah kamu tenang, oke? Saya tidak akan tenang sebelum anak saya bercerai dari anak kamu. Tahu?
Kalau kamu kira hanya kamu yang bisa bermain kasar, berarti kamu belum kenal betul siapa Suryo. Berikanlah saya mama, semua teman-teman saya punya mama kecuali saya. Ya Tuhan, saya mohon tolong beri saya mama, karena saya sangat kangen sama mama. Mama teman-teman saya semua sangat sayang sama anaknya. Sayang iri dan sedih sekali. Saya kangen sama mama. Setiap saya masuk kamar saya ngarepin mama duduk di tempat tidur saya, nyiumin saya dan nemenin sampai saya tidur. Sekarang saya lagi sakit. Saya nggak boleh sekolah. Dan dokter bilang gak lama lagi saya meninggal. Saya terus berdoa kalau saya dipanggil Tuhan nanti, mama harus janji. Mama harus nungguin saya di pintu surga.
sekarang Mama ada di sorga. Mama pasti dekat sama Tuhan. Kalau Mama tidak bisa kembali lagi ke sini, tolong bilang sama Tuhan kalau saya ingin punya Mama yang mau nungguin saya waktu saya meninggal nanti. Indah, minum obat dulu ya sayang ya. Sayang jangan nangis terus dong. Sini peluk papa. Indah gak apa-apa kok. Indah sehat. Kata siapa Indah akan meninggal? Enggak kok sayang. Kata dokter kalau Indah minum obat, Indah akan sehat terus. Jadi sekarang harus Indah minum obat ya. Papa tahu kamu kangen sama Mama. Kamu sabar ya. Sebentar lagi juga Indah punya Mama kok. Ya. Mau sesuatu sayang, jangan putus asa. Saya sudah cukup berusaha, Ma. Tapi lama-lama saya lelah mengejar Jim. Jim seperti tidak peduli sama saya. Kamu harus coba dekatin anaknya. Ma, Mama tahu kalau anak brengsek itu sama sekali tidak pernah menyukai saya. Kamu harus berusaha terus, sayang. Saya sudah berusaha, Mama. Kamu harus berusaha lagi, sayang. Kamu harus banyak mengalah. Buang gaya Amerika kamu. Kalau dia sudah jadi suami kamu, ya itu urusan kamu nantinya. Nanti kalau saya sudah menikah dengan Jim, anak brengsek itu akan saya buang ke asrama. Biar dia cerah dan dia mati pelan-pelan. Tapi itu urusan nanti, sayang. Yang penting sekarang, kamu harus bisa mengambil hati anaknya. Setelah itu, Jimmy pasti mau menikah dengan kamu. Tapi Mama juga harus bicara dengan Jim. Oke. Mama akan telepon dia sekarang. Ya, halo. Halo, Jimmy. Ini Tante Ida. Tante, kenapa, Tan? Kamu nggak ke kantor?
Ini baru saya mau berangkat. Jim, kamu bisa ke sini dulu nggak sebelum ke kantor? Ada urusan penting sekali. Baik, Detan. Sebentar saya ke sana nanti. Oke, terima kasih ya, Jim, ya. Iya, selamat pagi. Percuma berdebat soal ini, Bob. Justru gara-gara Indah dan Dandi, kamu sekarang kehilangan kesempatan untuk memiliki masa depan. Hartawan sekarang susah besar tanpa kamu. Dan dia memenangkan tender proyek besar. Kalau kamu tetap bersama dengan dia, dia akan menganggap kamu adalah bagian dari suksesnya. Bagi saya nggak masalah, Pi. Saya tidak memerlukan kebanggaan Om Hartawan. Biarkan dia sukses karena usahanya, Pi. Biarkan dia menikmati keberhasilannya. Tapi sukses itu akan membuat dia semakin besar kepala. Dia semakin menganggap kamu tidak ada artinya, Bob. Nggak apa-apa, Pi. Justru waktu saya kerja di kantor Om Hartawan, bagi saya nggak ada artinya. Yang terpenting dalam hidup saya, masa depan saya harus jalani dengan Indah dan Dandi. Saya kira dengan menyingkirkan Rama, masalah saya sudah selesai. Ada apa, Tante? Silakan kamu duduk dulu, Jim. Semalaman Tante mikirin tentang anak kamu, Indah, Jimmy. Tante mikir apa soal Indah? Kamu kok balik tanya ke Tante? Tinggal berapa bulan lagi umur anak kamu? Maksud Tante apa? Jimmy, apa kamu kira dia tidak memerlukan kasih sayang seorang ibu pada saat usianya sudah tidak lama lagi? Sebelum saya meninggal, saya ingin sekali merasakan kasih sayang dari Mama. Kalau kamu merasa apa yang Tante katakan ini betul, kamu harus pikirkan untuk segera menikah. Tante juga memikirkan Anita. Usianya sudah semakin bertambah. Dan dia juga harus menikah. Ingat, Jimmy. Usia muda itu hanya sekali. Tidak akan terulang lagi. Bagaimana pendapat kamu? Saya rasa Tante benar. Saya harus segera menikah. Indah perlu seorang ibu. Setidak-tidaknya saya lakukan ini hanya karena Indah. Apa tidak sebaiknya diberikan kepercayaan kepada mereka untuk mencoba kembali membangun rumah tangga mereka, Pak? Tapi apa jadinya Mia? Berapa lama dia harus merawat orang sinting itu? Dan Bobby, setiap saat ada kemungkinan untuk kambuh dan seharusnya dirawat di rumah sakit jiwa. Tidak. Demi masa depan anak saya, Mia harus segera bercerai dari Bobby. Sekian lama menghilang, Pak. Ternyata gangguan jiwa saudara Bobby tidak terbukti kambuh. Tidak terbukti kambuh? Itu bukan berarti bahwa pasti tidak akan kambuh. Masalahnya,
Seandainya saudara Bobby oleh dokter dinyatakan sudah sembuh total, lalu perceraian ini tetap dilaksanakan, bagaimana perasaan Mia nanti? Bagaimana perasaan Mia? Itu masalah saya dan tanggung jawab saya. Sebagai seorang profesional, Anda tinggal melakukan apa yang saya inginkan. Dan saya akan bayar berapapun yang Anda minta. Seorang profesional dituntut juga untuk mengedepankan tanggung jawab moral atas profesinya, Pak. Saya barusan hanya menawarkan beberapa pertimbangan sebelum Bapak mengambil langkah final. Maaf. Saran Anda hanya akan memperpanjang penderitaan anak saya. Kalau Anda tidak mau mengurusnya atau tidak sanggup, saya akan cari pengacara lain. Kalau memang pertimbangan Bapak sudah masak seperti itu, saya akan penuhi keinginan Bapak. Oke, buatkan segera. Kalau bisa hari ini juga Mia bercerai dari Bobby. Urusannya tidak sesederhana itu, Pak. Apa sulitnya? Dalam masa reformasi ini, bukankah semua urusan bisa disederhanakan? Memang, urusan perceraian sebetulnya sederhana. Tapi harus tetap melalui prosedur, Pak. Saya akan buatkan surat permohonan perceraian untuk disampaikan ke kantor pengadilan agama. Surat itu nanti harus ditandatangani oleh putri Bapak sebagai pemohon. Dan juga oleh saudara Bobby sebagai termohon. Itu bukan masalah besar bagi saya. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Tuan, makan siang sudah siap. Oh iya, iya. Selamat siang. Wah, ini suatu kejutan. Sudah lama juga kamu kemari. Silakan duduk, silakan duduk. Bagaimana? Apa kabar, Wan? Saya memerlukan waktu untuk sampai pada keputusan menyiapkan surat permohonan perceraian ini. Saya bawa kemari untuk Bobby tanda tangani. Biar masalah ini bisa cepat diselesaikan. Kamu masih ngotot untuk memisahkan anak kita? Ya. Demi masa depan anak saya. Mumpung dia masih muda dan masih punya harapan untuk membangun masa depannya. Saya yakin Mia ingin membangun masa depannya dengan Bobby. Keyakinan itu tidak selalu sejalan dengan keberhasilan. Suryo, kamu sendiri tahu bahwa Bobby punya gangguan mental yang setiap saat bisa kambuh. Dan saya tidak ingin anak saya merawat suami yang sakit jiwa sepanjang sisa hidupnya. Sebaiknya semua ini ditunda dulu. Menurut keyakinan saya, Bobby itu udah sembuh. Boy barusan bicara dengan Mia di depan rumah ini. Dan mereka kelihatan mesra kok. Lalu dia pergi atas izinnya Mia. Ya, kalau kamu tidak percaya, tanyakan saya sama Mia. Tidak perlu. Keputusan yang saya ambil ini sudah final. Keputusan kamu ini bukan hanya menyangkut Bobby. Tapi lebih dari itu, kamu mempertaruhkan masa depan Mia. Mia bicara banyak sama saya setelah Bobby pergi. Dan saya merasa dia tidak akan kuat menghadapi penderitaan kalau kamu masakan perceraian sekarang. Lebih baik kamu siapkan mental Mia untuk menghadapi akibat perceraian yang kamu inginkan. Karena Mia itu tidak setegar indah. Coba kamu pikir.
Pistolnya mana tadi? Dan ini kalau udah gede mau naik mobil, naik mobil ke? Putar. Kamu sudah memberi saya Indah, anak perempuan yang cantik. Kali ini saya ingin kamu memberi saya anak laki-laki. Kenapa? Karena saya maunya punya anak perempuan lagi. Kenapa harus perempuan? Saya kan pinginnya laki-laki. Saya nggak mau kamu punya saingan. Saya maunya kamu tetap jadi satu-satunya laki-laki yang saya cintai. Kamu tuh egois banget sih. Pokoknya saya mau punya anak perempuan. Jadi kamu tidak ingin jadi satu-satunya wanita dalam hidup saya, begitu? Nggak apa-apa. Tapi kalau dia lahir, kamu jangan cemburu. Tapi setelah saya pikir, saya pingin anak laki-laki deh kelihatannya. Kamu gitu sih, kan bukan begitu maksud saya. Saya pokoknya pingin laki-laki. Saya maunya perempuan. Laki-laki. Perempuan. Saya bilang laki-laki. Perempuan. Laki-laki. Saya pinginnya perempuan. Kalau kamu gak mau kasih saya anak laki-laki. Pokoknya perempuan, gak mau perempuan. Nov. Kamu. Novita. Novita. Istri dan bayi saya. Kami sudah berusaha maksimal, tapi tetap gagal menyelamatkan bayi Anda. Istri saya gimana? Apa dia selamat? Kondisi istri Anda sangat kritis. Terlalu banyak pendarahan di dalam. Tolong selamatkan dia, dok. Kemampuan manusia dan teknologi masih sangat terbatas. Hanya keajaiban Tuhan yang dapat menolongnya. Saya mau lihat dia sekarang, dok. Boleh saya masuk? Anda belum diperkenankan masuk ruang operasi. Nanti saja begitu istri Anda masuk ruang perawatan. Itu pun setelah siuman. Nov. Tolong selamatkan Novita. Semua ini salah saya. Harusnya saya yang menderita, bukan kamu. Jangan salahkan diri kamu, sayang. Karena kita cuma menjalani apa yang sudah
digariskan oleh Tuhan. Kamu harus sembuh. Kamu harus sembuh, sayang. Maafkan saya, sayang. Saya tidak bisa memberikan kamu seorang anak laki-laki. Dan saya tidak bisa memberikan Indah seorang adik laki-laki. Saya harus pergi. Tidak. Jangan ngomong seperti itu. Kamu gak boleh pergi. Saya dengan Indah sangat membutuhkan kamu, Lof. Boleh. Saya meminta sesuatu. Iya, sayang. Iya. Saya titip Indah. Karena dia adalah satu-satunya ikatan kita. Kamu tidak akan bisa membesarkan Indah seorang diri. Karena kamu harus bekerja. Nov, kan saya sudah bilang kamu harus istirahat. Kamu jangan bicara terus, Novita. Nov. Saya memang akan istirahat. Tapi saya tidak mau Indah hanya dibesarkan oleh seorang pembantu. Saya mau kamu kawin lagi dan memberi Indah seorang adik laki-laki. Oh my God, Novita! Novita! Oh, apa yang terjadi, Jimmy? Bagaimana Novita semuanya bisa terjadi, Jimmy? Rasa adik saya Anita adalah orang yang tepat untuk menjadi ibu bagi Indah, dan dia sudah mengenal Indah sejak Indah kecil. Anita panggil dokter. Anita panggil dokter. Anita, tolong bangun, Nov. Panggil dokter, panggil. Panggil dokter, Anita. Bangun, Nov. Dan memberi Indah seorang adik laki-laki. Indah sudah menyayangi kamu. Dari dulu dia ingin adik laki-laki seperti kamu, Dati.